Oke semuanya, kembali lagi bersama OB di sini di Gamecat Museum. Kali ini kita akan meneruskan perjalanan untuk menempuh pintu-pintu yang ada di tempat ini ya. Seperti apakah hal yang akan kita temui di balik pintu-pintu ini? Langsung saja kita mulai Cat Museumnya. Dan sebelum itu jangan lupa untuk memberikan like kalian. Terima kasih. Waduh, tempat apa ini? Apakah aku masih ada di museum? Tempat ini dikelilingi kegelapan yang tiada akhir. Sepertinya tempat ini mulai runtuh. Oke, kita bisa masuk ke setiap pintu sih. Oke. We have seen you a few times before and you go every time. Jadi dia telah melihatku dan kamu pergi kabur ya. Sekarang kamu kembali lagi kepada aku. Apa ini maksudnya? Es krim? Apa ini? Merah? Oke, kita kumpul-kumpulin semuanya ya. Masih? Oh, sudah selesai ya. Kita berhasil mendapatkan es krim. Mantap. Sudah kali ya? Belum sih. Lalu kita harus ngapain sama dia nih? Kasih es krimnya ke dia kah? Yap, betul sekali. Itu dia es krimnya. Sudah kita taruh ya. Oke, sweet and crispy ice cream. They are not tickling the whole bundle of things. Cafe 1, 2, 3. Oke, ternyata cuma mau es krim aja karakter ini. Ini ceritanya kah? Ada berapa pintu lagi yang harus kita buka? Pintu selanjutnya ini apa? Ini si goblin ya. Dia minta apa? Kenapa ada di sini? Kreatur-kreatur di tunnel. Ada makhluk kecil di dalam terowongan. Kamu punya tiket? Berikan kepada aku. Apakah kamu mau membicarakan tentang tiket? Yap. Tolong, biarkan aku memilikinya. Oke, dia minta tiket. Ini dia. Kamu mau? Oke. Selesai. Oh, sekarang kita ngambil-ngambilin emas ya. Goblin itu suka sekali dengan emas. Dan di sekitaran sini ada beberapa makhluk-makhluk kecil yang akan mengganggu penarikan emas kita. Ayo, emas, 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 emas. Aku butuh emas. Baiklah. Ini dia emas yang kamu butuhkan. Kamu butuh berapa emas? Aku berikan. Oke, dia berterima kasih ya karena telah diberikan emas ya. Nah, sekarang kita susun patung emas. Mantap, tangannya. Boleh. Kepalanya. Boleh. Tangan satunya lagi. Waduh, dia mau bikin statu dari emas. Waduh, seperti aku. Ya deh, kamu pengen dijadiin patung emas. Apa ini? Oh, mungkin dia jatuh ke tambang kali ya. Masa lalunya. Bisa jadi. Pintu kedua selesai. Selanjutnya. Ini dia. Pintu ketiga. Oh, ini dia nih. Crying or loving, angry or sad. Ini kenapa ini? Our life are equally important, pure and noble, but equally worthless, my life of my life. Apa ini? Apa yang harus kita lakukan? Ini bisa kita angkat sih. Aku nggak tahu ini gunanya buat apa ya. Nah, ada itunya gambarnya. Ini satu bintang.
Oke, ini satu bintang juga sih. Ini mungkin bukan satu kali ya. Mungkin bisa ada beberapa bintang. Nah, dua tuh. Oke, itu dua, ini satu. Oke. Ini awas. Dua di sini, satu di sini. Kebalik. Dua di sini, satu di sini. Ini dua sama ada lagi nggak? Empat ya. Oke, empat di sini berarti tiga terakhir nih. Sudah. Ayo kita ngobrol. I don't know whether to laugh or cry. I have no soul. All I have left is this ugly outer shell. Dia nggak bisa nangis ataupun tertawa. Aku nggak punya jiwa. Yang kupunya hanyalah bagian luar ini. Aku berjanji untuk mengirim dia bunga mawar yang indah di dunia. Apakah akan ada seseorang yang mengingatku? Bunga mawar ya? Aku nggak punya bunga mawar. Nah ini dia nih, ada nih. Ini kali kasih. Betul? Oke. A part of my heart withered with the flower. Before I realized it, I was already stuck. Will anyone remember me? Apa yang terjadi dengan dia ya? Oh, kekasih dia ada di perbatasan saat perang ya. Mungkin dia tertembak karena disangkanya musuh. Ya, sayang sekali ya. Oke. Dia kehilangan seseorang dalam perang mungkin. Nah, sekarang karakter ini apa lagi nih yang akan terjadi nih? Wah, serem-serem ya. Ceritanya sedih gitu. Two hand, two feet, and two big mouth. Older is younger. Wah, ini anak kembar nih kayaknya ya. Oke, ini di sebelah sini. Aku nggak tahu ini harus ngapain. Jadi aku akan mencoba-cobanya sekali lagi. Nanti aku tinggal kasih lihat kalian hasilnya ya. Ini agak susah ini. Aku bingung banget mau ngapain. Oke, ternyata sudah berhasil. Wow, agak susah juga. Aku sudah memutar-mutar ke sana sini ya. Hand and feet, head and tail. We split everything. Kami membaginya bersama. Baiklah. Ini karakternya agak membingungkan ya. Oh, dia kayak runtuh-runtuhan ya. Ini kayak kisah-kisah yang... Aduh, pintu awal itu kayak ada seorang anak membawa adiknya kali ya, digendong di belakang. Lalu yang pintu selanjutnya aku lupa apaan tuh. Ya, pokoknya itulah ya. Dan ini dia kayak misahin ya. Antara tangan, kaki, semua dari runtuhan. Wah, serem juga ini. Kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Ini kan serem sih sebenarnya. Tapi ya sudah lah ya. They are so twist together. Jiwa mereka tertukar ya. Oh bukan, mungkin mereka berdua itu benar-benar tertimpa dan ya bisa dibilang putus-putus lah ya, dan tertukar satu sama lain akhirnya jadi kayak begitu ya kan. Oke lah ya, serem banget. Ini pintu yang terakhir. Akan ada apa di sini? Oke, ada beberapa burung. Ada satu, dua, tiga, dua dan dua. Hai, kaget. Gak usah bubu-bubu deh. Kaget, kaget. Siapa kamu? Kamu bukan ibuku. Wah, badan dia terbuat dari per. Apakah aku menakutimu? Gak usah khawatir, itu tidak sakit. Aku hanya bosan bersembunyi di sini. Gak usah khawatir, ibuku akan segera datang. Ibumu yang mana? Masalahnya, aku gak tahu loh. Ini apa nih? Ada anak-anak kita buka atau apa? Apa ini? Dimakan. Dimakan dong.
Ini gimana maksudnya? Masih dimakan? Inikah, inikah? Apa ini maksudnya? Oh. Ini ada tiga, ini ada dua. Waduh. Nah, kayak gini. Ini bukan, bukan. Nah, akhirnya dimakan juga. Pijit-pijit aja lah, sampai salah satu dari mereka ini loncat ke depan, paling depan ya. Oh, ya, jadi seperti ini ya. Jadi di kepalanya kan ada kayak agak apa sih, antena-antena gitu. Itu menandakan langkah kaki dia. Antenanya tiga, dia loncat tiga kali. Nah, satu, dua, tiga. Ini dua nih ya. Satu, dua. Nah, baru nyadar aku, antenanya ternyata ada urutannya ya, sesuai langkah kaki. Oh tidak, disuruh lagi dong. Ini satu terakhir ya. Berarti tiga dulu nih. Satu, dua, berarti di situ. Coba ya. Nah, ini bisa nih. Tiga, satu, dua. Nah, ini tiga nih. Ini satu, dua, tiga nih. Bisa juga nih, kayaknya nih. Enggak ya? Dua, coba. Kita dua majuin, dua majuin. Majuin lagi. Nah, ini maju sekali. Maju sekali dong. Gak bisa ya? Gak bisa. Nah, ya, udah ini gagal. Aduh, susah ternyata. Selesai juga akhirnya ya. Dapat sebuah telur. Kita pecahkan. Dapat isinya apa ini? Kita mendapatkan anak. Apa ini, anak ayam, anak burung? Entahlah. Ya sudah. Kasih ke dia bukan? Atau bagaimana? Apakah ini kejutan untukku? Wow, aku akan memberikannya nama yang bagus. Aku akan memanggilmu Crow. Tutup mata dan hitung 3, 2, 1. Mami, pick me up. Mami, pick me up. Oh tidak, ini apa ini? Apakah kaki setengah badannya menghilang? Iya, kemungkinan sih, Kak. Nah, badannya menghilang ya. Oke, simple dream that can never come true. Mimpi yang simple yang tak akan pernah terwujud. Maybe if I can do more, but will that change anything? Mungkin aku bisa melakukan hal lainnya, dan apakah itu akan membuat semuanya berubah? Dan ada satu pintu terakhir. Tapi kita lanjutkan di esok hari, oke? Kita sudah dulu videonya sampai di sini. Jangan lupa untuk memberikan like dan komentar kalian. Terima kasih juga buat kalian yang sudah berkunjung dan supportnya. Salam dari Obi, sampai ketemu di video selanjutnya dan bye!